Rupa-rupanya pada hari ini ketagihan anak-anak muda bukan lagi pada syabu, ganja, dadah. Tapi ketagihan mereka yang paling besar pada hari ini adalah ketagihan kepada YouTube. Dan bila dikaji-kaji secara mendalam, bukan budak tu saja, bapa budak tu pun sama, mak budak tu pun sama. Tu sebab ramai kenal Samsul Debat sebab dia YouTube. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia, tuan imam, imam 1, imam 2, barisan jawatan kuasa, kepimpinan surau kan masjid. Surau mana surau. Seterusnya ketua-ketua blok, ketua-ketua tingkat, pengerusi-pengerusi persatuan yang ada. Biasanya dalam rumah yang berblok-blok ni macam-macam persatuan lah. Kan, kadang yang mengadu-ngadu persatuan pun ada ya, kan? Tapi ikut lah kan? Dah dia nak berpersatuan. Kalau yang botol-botol niat eh besok lama tahan eh. Kalau yang menyakat ada kan, kuajab kan dah hilang kan. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tadi soalan yang ditanya tu tak adalah cepu mas mana pun, sebab memang tu tajuk hari ni. Kan, Facebook dan WhatsApp versus Al-Quran, kan, mana yang lebih penting? Tadi soalan ni tukar sikit, mana lagi seronok, kan? Tentulah seronok, sebab tentulah seronok WhatsApp. Sebab setan ikut sama. Kan? Kalau WhatsApp yang baik-baik tak apa. Macam itulah kira eh. Kan? Dia macam ni ya. Tu sebabnya disebut, kan, disebutkan bahawa dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang mukmin. Kan? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Tetapi syurga bagi orang-orang yang kafir. Orang mukmin, orang beriman, dia rasa dunia ini penjara. Buat apa pun tak boleh. Nak makan ni apa kena tengok. Nak tidur pun tengok tompek eh. Nak beli kereta pun kena tengok duit sumber mana. Semua nak tengok. Semua nak tengok. Jadi itu sebabnya tajuk malam ni, mana lagi penting? Facebook, WhatsApp atau Quran? Mana lagi penting? Dah ada penyopan ni, tak yalah ceramah. Dah macam tu tajuk kan? Tapi itulah dia. Saya nak beritahu semua ibu-ibu, ayah-ayah, dan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang ni berada pada era yang sangat mencabar. Sangat mencabar. Anak-anak dah, kalau dululah mak ayah punya takut anak ni dapat pengaruh tak baik, kita suruh dia duduk rumah, jangan keluar-keluar. Kau duduk rumah, jangan keluar hari ni, sebab nak jaga dia supaya tak terpengaruh dengan benda-benda tak elok. Tapi anak hari ni menangis tak nak keluar. Dia nak duduk rumah. Sebab kek rumah macam-macam ada. Dekat rumah ada TV, kek rumah boleh WhatsApp, kek rumah ada Wi-Fi. Kek rumah ada internet TV. Yang terbaru saya pergi ke Institut Sosial Malaysia, ada kek dengan senyap kan? Perbincangan telah diadakan. Rupa-rupanya pada hari ini ketagihan anak-anak muda bukan lagi pada syabu, ganja, dadah. Tapi ketagihan mereka yang paling besar pada hari ini adalah ketagihan kepada YouTube. Dan bila dikaji-kaji secara mendalam, bukan budak tu saja, bapak budak tu pun sama, mak budak tu pun sama. Tu sebab ramai kenal Samsul Debat sebab dia YouTube. Contoh kan. Jadi kalau tengok macam tengok Ustaz Kazim, tengok Ustaz Don, tengok Ustaz Badli Shah, tu tak apa. Sebab yang paling berbahaya, anak-anak kita yang kecil-kecil ni, bila dia buka YouTube tu memang khas untuk budak-budak dia saja. Dia letakkan gambar yang terang,
warna yang sangat terang untuk menarik perhatian anak-anak muda, budak-budak, kanak-kanak. Dan beza dengan kita dulu tengok videotape, tengok VCD ke, tengok DVD ke, kita masuk tengok, bila dah habis kita keluar baru boleh tengok yang lain. YouTube ni ajaibnya, habis saja satu dalam 3-4 minit, pap, dia automatik upload yang baru. Automatik upload, dia bersambung, 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 walaupun kita tak tekan apa-apa. Itulah yang paling berbahaya pada hari ini. Dan kita tengok anak-anak hari ini bukan mengamuk sebab dia tak dapat main kat luar. Dia mengamuk sebab tak dapat password handphone. Dia mengamuk sebab dia tak dapat password wifi. Dia mengamuk sebab line internet tak bagus. Dan kita tengok hari ini, inilah keadaan yang sangat membimbangkan kita. Itu sebab dalam khutbah terakhir Nabi, Nabi pesan paling senang. Kita jawapan tu dah ada. Soalan yang kita tanya hari ini, soalan yang kita tanya hari ini dah ada jawapan dia. Nabi bagi tahu sebelum baginda wafat, Nabi sebut apa? Sebelum baginda wafat, Nabi baca dalam khutbah terakhir Nabi, buka balik, Nabi sebut, setelah ketiadaanku nanti, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara. Dan seandainya kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dah ada dah jawapan tu, soalan tu. Kan? Kenapa? Sebab semua jawapan dah ada dalam tu. Nabi suruh pegang. Masalah hari ni yang sosek barat ni, yang sesat barat ni, sebab dia orang tak pegang Quran. Ada juga yang pegang Quran tapi tak nak pegang hadis. Man. Mana ada dalam Quran cakap suruh pakai tudung? Tak ada. Dia suruh labuhkan pakaian kamu saja. Tak ada pun cakap suruh pakai tudung bawal siakap Datuk K. Tak ada. Tak ada pun dalam tu. Betul. Nampak tak? Dia pegang itu je, tak nak pegang. Sedangkan dalam hadis diperincikan. Nabi sebut macam mana akhir zaman nanti umatku ramai yang memakai pakaian tapi hakikatnya mereka telanjang. Sebab apa? Pakai tudung tapi kotat betul. Menonjol, membonjol-bonjol semua. Kan tak padan dengan tua. Ni bukan orang sini lah, tempat lain. Ha, kan terasur pula kan. Tempat lain. Orang sini paling baik sekali. Saya dah cek dah. Mana tak baik? Kucai. Kan? Menyang kau nak makan ni. Kan? Bang loket jam. Macam mana lah tuan-tuan boleh hidup ke tempat macam ni? Bang loket jam. Saya daripada Shah Alam tadi. Saya bawa mak saya semua sama tadi. Shah Alam. Tapi tak apalah. Tapi ceritanya, peganglah pada Quran dan sunnahku. Percaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Sebab orang tak pegang Quran lah, orang boleh tanya soalan yang polik-polik hari ni. Kenapa jantan tak boleh kahwin dengan jantan? Dia tanya. Kenapa ustaz lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Soalan tu dia boleh tanya. Dulu-dulu mana orang tanya? Kita tengok pun tahu tak selera kan. Dia boleh selera sesama jantan. Kan? Lelaki dengan lelaki mana boleh kahwin berlaga reket? Faham-faham lah. Tak faham sudah. Skru dengan skru. Tak mahu nak tahu. Skru kena cari lubang. Boleh settle. Kan? Tak faham dengan tahu. Cania lah. Tuan-tuan boleh bayang tak imam bertunang dengan Bilal? Boleh bayang tak? Ha, memang tak boleh bayang kan? Ha. Contoh imam berucap kat depan. Bilal tersipu-sipu belakang. Ha, kan? Bukan sini lah tempat. Tempat lain lah ni kan? Jadi memang tak boleh. Kan? Sebab orang tak pegang Quran. Orang tak pegang hadis. Dia tanya soalan-soalan yang pelik. Ada yang seko lagi tu lagi lah. Yang seko gitu. Dia kata khalwat hak individu. Yang seko tu. Jawapan ni memang betul, khalwat tu hak individu. Kalau kau khalwat seseko, kau duduk seorang di bilik tu lantak kau lah. Masalah pasangan yang kau bawa dalam bilik tu bukan hak kau. Jom tuan jawapan ni. Kan sahwana jawab tu kan. Yang seko tu lagi lah. Ada seko lagi? Banyak eko. Semayang Jumaat lagi apa tu? Dia tanya semayang Jumaat lagi apa? Saya jawab lah. Hari Rabu tu. Bukan Jumaat ke? Habis kau tanya ke apa? Tu lah keadaan hari ni kan. Di Quran ni lebih penting. Jauh lebih penting. Kalau tengok Facebook dengan WhatsApp, apa ciri-ciri dia yang menyebabkan kita leka? WhatsApp ni, dia macam dulu, kita kena cerita dengan orang.
Kalau dulu-dulu nak mengumpik kau, nak apa kena jumpa. Hui, ni ha, dua bono cerita best ha. Apa bono eh, ni nak cerita. Alhamdulillah. Kadang-kadang dia cerita pasal orang, kadang-kadang cerita pasal dia. Aku nak cerita best ni, hari ni laki aku naik pangkat. Ya ke? Pangkat apa? Pangkat pegawai. Ya, mama mana ni ngusik bono tu. Tak, dia pangkat pegawai, pegawai apa? Bosalah pegawai lah, banyaklah gaji eh. Ya kau untunglah kau weh, untunglah kau. Dulu. Tapi sekarang tak payah. Sekarang dia masuk dalam Facebook. Dia masuk dalam Facebook. Alhamdulillah. Syukur suamiku naik pangkat lagi gitu kan. Ha, kau tengok bawah tu komen, tanya. Nyampah. Orang kan. Cuma nyampah tu dia tak tulis lah. Dia puji juga. Macam hari ni UPSR. Cuba tengok. Ada seorang hamba Allah saya pun baca. Bagus tu cara umat eh, nak tunjukkan tanpa tak nak lah kan nanti nampak dia melagak kan. Dia tulis, alhamdulillah hari ni anak membawa balik 5 ekor ayam sambil mencatuk seekor cacing tu. Ha, jadi kita faham tak adalah dia tunjuk direct mana kan. Ini alhamdulillah anak dan dapat 5A. Anak-anak ada. Mak sabar tak kan? Anak-anak ada. Kecewa rasa kalau anak yang mak apa yang mak anak tak berapa jadi tu kan. Tak apa, jangan kecewa. UPSR ni baru titik-titik awal lah je. Kan, jangan kecewa nak tentukan dia nak pergi sekolah mana. Jangan dimarah budak tu. Abah kami marah. Apa tahu nak bahasa Melayu ni? Ha? Bahasa Inggeris kau ni apa safil? Belum pernah keturunan kita bahasa Inggeris macam ni. Come on lah, kita duduk KL. Apa Inggeris kau tahu mana? Matematik, ya Allah. Belum pernah keturunan kita macam ni. Walhal, cuba tengok report card Abah balik. Kan, lagi teruk dia tu. Tengok, tanya sekolah lama Abah. Abah kau sekolah pun tak datang. Abah lagi teruk kan. Contohlah kan. Jadi anak-anak kita ni jangan kita rasak-rasak push je. Budak sekarang tak sama macam dulu. Budak dulu kena rotan lagi baik. Hari ni lagi rotan lagi memberontak lah. Besok. Jadi ciri-ciri Facebook tu cakap tadi. Dia tak payah lagi dia berkumpul nak cerita. Dia berkumpul di alam maya. Berkumpul di alam maya, dia akan berkongsi. Masing-masing tak payah lagi dah. Ya, dengar sini dan ada barang nak jual. Tak payah. Masuk dalam Facebook sebotol air. Air ni hebat. Minum dalam 10 liter. Kurus dalam tempoh seminggu. Contoh bogobut lah. Botol kot siap dia tunjuk gambar dia kurus. Kan, gambar dia 10 tahun dulu macam ni. Lepas dah minum tu baru kuih. 10 tahun lepas tu baru kuih. Dia tak tahu kawan tu kuih sebab sakit penyakit banyak. Bukan sebab dia air tu tadi tu. Nampak? Tapi itulah keadaan ni, market ni kan. Tu sebabnya berbalik-balik. Tu sebabnya dalam kita, dalam dunia yang serba mencabar ini. So mencabar ni tak nak kena balik kepada Al-Quran. Al-Quran ni hebat. Sebab kata kita, sebab apa kita kata Al-Quran ni hebat? Al-Quran itu sendiri. Di dalam Quran kalau kita kaji balik, dia mempunyai kesusteraan bahasa yang sangat hebat. Yang tak dapat ditiru oleh mana-mana orang. Buatlah novel, buatlah apa pun, dia takkan dapat menandingi kehebatan, lengkapnya Quran. Solid. Tak ada lah benda-benda yang cerita tu, buat saja-saja, ayat tu tak ada. Semua ada makna. Semua ada makna. Kan? Dalam satu huraian yang pendek, ayat yang paling pendek sekali, ayat favorite kita baca. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada kamu kurniaan yang banyak. Ada setengah pandangan al-kautsar tu bagi telaga al-kautsar. Maka fasalli li rabbika wanhar. Maka kamu bersolatlah dan sembelihlah. Makna semua ada sebab. Walau sependek-pendek ayat. Kan? Ha. Dia kalau lama benar bingit ni sudah tak lama ceramah ni. Dah lah lama nak tunggu turn dah kan. Kau ajab nak ceramah kan. Alang-alang kan. Kang Isyak kan nak berhenti nak azan tu ke apa? Tahu ya. Okay. Tahu ya. Jadi Al-Quran ni dia tak sama. Sebab Al-Quran ni daripada Allah. Kan sedangkan macam novel buku-buku yang kita baca biasa kat luar tu adalah tulisan manusia, ilham manusia. Itu pun datang daripada Allah, Allah bagi. Kalau tidak tak dapat dah. Okey, apa beza lagi Al-Quran dengan novel ni? Apa beza lagi? Apa beza? Kalau kita tengok Al-Quran, Nabi dapat daripada siapa? Daripada Allah, wahyu Allah.
Allah bila sampaikan turun ke Nabi, Nabi buat apa bila Nabi dapat? Nabi buat apa? Nabi sampaikan kepada sahabat. Bila sampai dekat sahabat, sahabat tahu ingat dan tahu amal. Itu zaman Nabi. Sampai ke sahabat, dapat tahu amal. Kemudian masalahnya bila zaman sampailah Nabi wafat, ketika zaman Saidina Abu Bakar, dah mula terjadi kesusutan, susutnya jumlah orang yang hafal Al-Quran. Seorang-seorang meninggal. Sampai zaman Saidina Osman, Saidina Umar pun ramai lagi yang kurang yang mengingat Al-Quran. Sampai zaman Saidina Osman tak boleh jadi kono bukukan Quran ni. Sebab nanti takut bila semua tu meninggal, siapa lagi nak sampaikan Quran, maka dia dibukukan. Tu yang Resam Usmani tu. Turun. Siapa pergi Mekah, pergi Muzium Al-Quran, dia boleh tengok macam mana Quran mula-mula marin. Dengan titik pun tak ada. Bunyi je. Ada yang dua titik tu nak menentukan dia bunyi macam mana. Lepas tu dah mula ada baris. Ha, kita tengok perkembangan. Mana Quran yang paling besar yang jumpa dekat Pakistan tu. Mana ada? Ha, tengok balik. Jadi makna kata, zaman kita ni pula, kita silap. Kita ni sekadar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tak ada masalah. Dah betul lah baca tu dapat pahala. Tetapi dah tiba masanya kita tazakur. Ingat apa yang ada dalam Quran. Tafakur, fikir apa isi kandungan Quran. Tadabur, buat apa yang Allah suruh kita buat melalui Al-Quran. Kalau kita tengok balik, Al-Quran ini hari ni orang boleh bangga dengan membacanya. Sadap tak dan baca? Kan? Dia nak dan nak tahu sadap tak sadap. Bukan masalah sadap tak sadap. Yang tak sadap boleh adjust bagi sadap. Yang tak tahu boleh belajar bagi jadi tahu. Tapi dah sampai masanya kita ingat balik apa Nabi pesan. Akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran. Tetapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Maksudnya dia baca tapi tak sampai ke tokak. Macam mana keadaan baca tak sampai ke tokak? Baca tak sampai ke tokak. Maksudnya kalau tekak tak sampai, apatah lagi hati. Kita baca tapi maksiat buat juga. Kita baca tapi mengumpet orang jalannya. Kita baca tapi menaya orang macam tu ya. Sedangkan dalam Al-Quran peringatan-peringatan tu semua dah bagi. Tu sebabnya pernah dalam satu kisah, kalau kita buka dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, digambarkan macam mana seorang lelaki, dia rindukan sahabat dia. Bila dia rindu sahabat dia, dia pun tanya kepada Allah. Dia berminta kepada Allah, ya Allah, kau temukanlah aku dengan sahabatku, aku rindu. Dia bermimpi, dia nampak sahabat dia tu berdialog dengan Allah. Allah tanya dia, wahai manusia, apakah amalan kamu yang boleh menyebabkan aku masukkan kamu ke dalam syurga? Dia kata apa? Ya Allah, aku khatam Al-Quran 360 kali. Apa Allah jawab? Sesungguhnya tidak ada satu pun yang aku terima. Ada lagi tak amalan yang lain? Ya Allah, sesungguhnya aku telah pun mengerjakan haji 36 kali. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada satu pun yang aku terima. Ada tak amalan kamu yang lain? Ya Allah, aku setiap kali teringat, ya Allah, aku berdoa kepadamu, ya Allah. Aku bermohon kepadamu, ya Allah. Maka dengan itulah Allah Ta'ala perintahkan dia masuk ke dalam syurga. Bukan nak kata doa tu lebih baik pada Quran. Tak. Maksudnya tadi, bila doa, kita faham apa kita minta tu, itu lebih baik daripada kita buat sesuatu tapi tak faham. Jadi janganlah pula berhenti baca Quran. Tak. Maksudnya membaca dengan memahami dia. Baca dan faham. Paling tidak Fatihah faham. Apa Fatihah? Apa maksud isi kandungan Fatihah? Barulah itu salah satu benda nak bantu kita untuk capai khusyuk dalam solat. Kalau tak, semayang memang jumpa barang hilang. Allahu Akbar lah, teh bondul dia meh. Allah lah, kunci itu teh TV. Allahu Akbar, Samsul debat malam ni kan, malam esok kan eh. Kan? Semua dalam kepala nak cari barang hilang, nak ingat apa benda tak sain. Semua dalam solat. Puncanya apa? Puncanya kita tak faham. Jadi perbuatan kita itu seolah-olah mirip kita hanya ikut-ikutan.
perbuatannya. Allahu akbar. Ada orang macam tu, aku macam itulah. Kan? Sedangkan usali kama raaitukum solat, kan Allah, Nabi beritahu sembahyang macam mana kamu nampak aku solat. Tu hadis memang Nabi beritahu dah. Makna perbuatan Nabi macam mana? Duduk macam mana? Nabi bagi salam macam mana? Kita pun boleh. Dan kita yakin tu sebab kena belajar. Fatihah pun baca macam-macam, pesen baca. Alham, ya Allah parah tu. Ala mana ada baris le? Ada baris le. Alham, ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Bel bel. Kau panggil Nabil boleh lah. Bil kan. Bil alamin. Ar-Rahmah yang Arah ada juga Ar-Rahman ni Rahim Maliki Yaumiddin Allah Maliki Yaumiddin yang paling glamour Walabbalin tengok nyaut belum bawa siapa paling panjang kali. Amin. Pandang kawan kan? Siapa? Dan lagi panjang dah kau. Macam tu lah. Sedangkan semua tu ada tajwid dia. Dia amin. Sudah. Jangan panjang-panjang buat nah. Kita pergerakan tu kan. Sebenarnya ada tajwid dia tu. Allahu Akbar. Cukup. Ini dia masuk. Dia belajar dengan guru dia. Ustaz Al-Kabar, kau waktu kakek takbir tu kau sabut niat bahasa Melayu dalam hati. Allah sahaja ku sembahyang maghrib tiga rakaat ngikut imam pan Allah Ta'ala Akbar. Itu salah eh. Tak ada dah. Kita ada kau orang sembahyang tapi dalam hati niat nak makan. Tak ada dah kan? Tak ada. Cukup. Allahu Akbar. Sudah. Nah, tapi bacaan kita nak kena faham. Kalau boleh. Ha, kan? Ramai yang tak tahu benda tu. Tapi kena tahulah. Kena ambil tahu. Kan? Benda-benda basic macam tu. Sekarang, jangan mana malu lah masuk kelas mengaji. Dan malu dah tua bangko pun nak belajar Fatihah. Dan jangan malu-malu. Kita ni nak mencapai kesempurnaan ibadah. Nak capai kesempurnaan ibadah, kena ada empat perkara. Lima lah. Empat perkara. Nombor satu, mesti dengan ilmu. Jangan main ikut-ikut aja. Faham? Tak tahu, tanya. Itu ada yang tanya, ustaz. Kalaulah kita dalam semayang tu kan, sebelum semayang, suami tu cenderung mazhab Syafi'i. Bini dia cenderung mazhab Hanafi. Bercium sebelum semayang, batal tak? Wudu eh. Jadi, saya pun jawab. Kau tak ada time lain kena bercium. Dan sebelum semayang lah selera benda tu pahal. Kan? Sebelum semayang ke bercium? Sebelum semayang ke bercium? Pahal lah. Dan memanglah kalau ikut mazhab Syafi'i itu batal. Ikut mazhab Hanafi tak batal. Menurut sesetengah pandangan. Tetapi kena ingat. Dalam mazhab perkara mazhab kita tak boleh ambil sikit-sikit. Ha, untuk semayang ambil ni, ambil wuduk pakai mazhab ni, tak boleh dah, tak boleh campur. Kena faham betul-betul, baru boleh pakai. Itu sebab kita kena belajar. Semayang, ketakbir macam mana, ada yang cakap, ketakbir tu kan ibu jari tu kena telinga, baru sah, cuping telinga. Allahu Akbar, kawan tu mansop orang, cuping dah tak ada. Macam mana lah gaya kan. Dia tak ada cuping, tak payahlah semayang. Kan? Ada ke macam tu? Nampak? Kan? Iya, benda ni pun sahak tu. Angkat, kadang anak tanya, ibu, ibu, kalau kita baca tahiyat kan, waktu bila nak angkat jari tu? Jadi dia pun ajak, yang mak belajar dulu dengan ustaz mak kan, ashadu alla ilaha il, maksa il tu nak, ashadu alla ilaha illallah. Oh, macam tu, bau tahu. Tapi yang tengok acik kat surau tu kan, dia punya jari dia pusing-pusing macam ni. Macam mana tu? Atau kau tanyalah dia, tak dapat dia lain guru tu. Ya kalau kita tengok orang Turki macam tu. Kita kalau tengok tak jadi tak khusyuk lah semayang. Walaupun nak berputar-putar jari kawan ni. Ya betul.
Dia semayang tak macam kita. Kita semayang memang jaga pergerakan. Orang-orang luar kalau kita pergi Mekah tengok semayang ada gagaru, jawab handphone pun ada, letaknya boleh. Ada. Itu lain pasal ni, jangan kita ikut. Kita ni ahli sunnah wal jamaah ni kita ikut betul-betul kita tertib semayang semua jaga perbuatan kita. Sampaikan gata pun nak garu macam mana, jangan lebih tiga pergerakan. Tuan-tuan kan slow. Baru nak garu, Allahu Akbar lah, tak sampai pula, Allahu Akbar tak sampai. Contohlah kan. Macam itulah. Jadi, kalau kita tengok dalam Quran, kita tengok kata-kata, ayat-ayat, bahasa yang digunakan. Contoh, Al-Hayah. Perkataan nak menggambarkan kehidupan Al-Hayah dalam Quran disebut sebanyak 145 kali. Al-Hayah yang bermaksud kehidupan. Disebut dalam Quran 145 kali. Dan perkataan Al-Maut, kematian, jumlahnya adalah 145 kali. Maknanya hidup dengan mati disebut sama jumlahnya 145 kali. Begitu juga dengan perkataan An-Naf, iaitu manfaat. Kan? An-Naf ni maksudnya manfaat disebut sebanyak 50 kali. Termasuk juga disebut sebagai al-fasad, kerosakan, juga disebut sebanyak 50 kali. Seimbang. Manfaat dengan kerosakan disebut sebanyak 50 kali. Kemudian al-har, iaitu panas. Nak menggambarkan kepanasan. Kan? Terdapat dalam Quran sebanyak 4 kali. Manakala perkataan al-barq yang bermaksud dingin juga sebanyak 4 kali. Seimbang. Itu antara tanda-tanda hebatnya bahasa yang digunakan disusun sedemikian rupa dalam Al-Quran. Begitu juga perkataan as-salihat, iaitu kebajikan, disebut sebanyak 167 kali. Begitu juga as-sayiat, iaitu keburukan, juga disebut sebanyak 167 kali. Nampak antara kehebatannya kan? Al-Quran ini diisi dengan ajaran-ajaran Allah SWT membimbing segala umatnya. Dan umat manusia supaya patuh dan tunduk kepada Allah SWT. Ini adalah bukan ajaran. Ajaran ni kalau kita sebut macam ni, ni apa? Ni apa? Kita, apa ni? Tu apa? Perbuatan kita jari kalau tunjuk macam ni apa? Bahasa isyarat ni. Apa tu? Perbuatan kita buat ni, buat apa ni? Tunjuk. Jadi Quran ni jadi petunjuk. Tu sebabnya kalau ada orang perempuan yang sebut, saya bukannya tak nak pakai tudung tapi belum dapat petunjuk lagi. Qaqatu'un kepala dengan Quran. Ni apa petunjuk kau ni? Tengok ni. Al-Quran tu tak cukup lagi ke sebagai petunjuk? Yang jadi tak cukup sebab membaca tanpa faham. Tu isu dia. Orang main-main ni kadang. Dan belum dapat hidayah lagi. Pada dia hidayah tu macam mana tu? Aksiden terbalik kereta tapi dia hidup lagi. Itu hidayah tu. Jangan tunggu macam tu. Untung hidup lagi. Kau mampus tahu. Satu sen pun tak guna. Kan? Tu sebab jangan tunggu. Sebab hidup kita ni tak tentu kalau. Nabi pun pesan. Orang yang hidup di waktu pagi, jangan cita-cita hidup petang. Orang yang hidup malam petang, jangan cita-cita hidup malam. Orang yang hidup malam, jangan mimpi bercita-cita nak hidup esok pula. Maknanya kita ni boleh mati bila-bila masa. Tu sebab kalau nak buat benda-benda tak elok, buat maksiat, buat benda-benda jahat, Syekh Ibrahim Adham kata, jawab 5 soalan ni dulu. Kalau kau boleh jawab 5 soalan ni, kau buatlah. Apa soalan ni? Pertama, kau cari tompek. Cari tompek yang mana Allah Ta'ala tak nampak. Pergi cari. Mana datang ni, semua Allah Ta'ala nampak. Yang kedua, kau jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain. Pun tak apek dah, semua Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, kau jangan duduk atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Kebetulan ada satu tanah baru buka kek kucai. Kau duduk situ. Itu pun Allah Ta'ala punya. Kau ampek waktu malaikat maut nak cabut nyawa kita, minta tangguh, postpone. Wahai manusia, aku ingin cabut nyawa kamu. Cenialah. Dan sibuknya.
Kau datang minggu depan. Kau nak pek boleh? Boleh nak buat macam tu? Tak pek dah. Yang kelima, nak masuk dalam neraka dah. Hold dulu, nanti dulu. Bagi aku ibadah dulu. Nanti kau tentukan aku masuk syurga ke masuk neraka. Tak boleh. Tu sebab yang disebut, orang yang paling cerdik, Nabi kata, adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Macam mana pun orang cuba memalsukan Al-Quran, memutabelikkan isi kandungan Al-Quran, jangan risau, akan ada orang akan dapat kesan. Ha, ni ayat ni tak betul, yang ni dia dah tukar dah ayat ni, baris ayat ni tak betul, sebabkan dengan itulah maka Quran ini tak disahkan untuk masuk dalam Malaysia. Contoh. Kan, kerana Kementerian Dalam Negeri dia buat semakan serbuan pada orang yang bawa Quran entah mana-mana, tapi sebenarnya dalam tu ada penyelewengan. Sebab apa? Bukan sebab manusia, sebab memang Allah lindung Al-Quran ini. Itu sebab kalau kita tengok dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami sentiasa melindunginya. Sedangkan dalam Facebook, sedangkan dalam WhatsApp, siapa lindungi Facebook dan WhatsApp? Cakaplah. Mana? Tak ada dah. Kita tulis apa-apa, tiba-tiba dia cakap, pengurusi telah membuat pengumuman bahawa sesungguhnya pada 29 hari bulan, ceramah Samsul debat dibatalkan. Orang mengamuk lah. Wahal dalam Facebook tu bukan dia tulis. Ada orang lain tulis. Nampak? Tak ada jaminan pelindungan tu, tak ada. Nampak lah? Jadi orang ni, kalau tengok, kalau orang tu memang tipih iman eh, dia mengamuk dulu. Dia tak tanya ketua kampung. Dia tak tanya ketua pengerusi penduduk. Dia tak tanya imam. Mam, betul ke? Mam, program batal. Eh, tak ada lah. Mana semasa bila lah dia cakap batal. Saya tengok dalam Facebook, imam tulis, ini bukan Facebook aku ni dah. Haa, nampak? Contoh. Dalam WhatsApp, Aniha, dengar-dengar ada statement kata macam ni. Betul ke benda ni? Kita pun share dengan orang. Itu sebab bahaya, tuan-tuan. Berita-berita yang tak pasti, jangan kita kongsi. Berita tak pasti, jangan main forward aja. Nak-nak pula dalam tempoh 2-3 menjak ni ada isu-isu, kan? Isu-isu berkaitan dengan boleh mengakibatkan ketegangan antara kaum dan agama. Jangan kita mandai-mandai memanjang-manjang dengan mesej yang tak pasti hujung pangkal. Jangan. Bahaya. Dahlah bahaya. Memusnahkan, merosakkan. Bodoso pula tu. Neraka baik. Bayangkan tu. Ha, tu sebabnya Abu Lais As-Samarkandi dah ajar. Kalau ada orang bawa berita, apa yang patut kita buat? Dia berita-berita. Dengar imam nak pergi umrah tahun ni. Oh, tahu tu ada dengar itu. Setakat tu berita tu. Tak sensasi. Cuba kalau cakap, dengar ketua blok nak kahwin satu lagi. Kau panjang tu. Bila? Apasal aku tak tahu. Mbak tu. Jadi hal benda tu. Sebab benda tu sensasi. Nampak tak? Senang yang cerita tuan-tuan. Orang cerita, betul jadi mengata, tak betul jadi fitnah. Betul jadi mengata, mengumpat, tak betul jadi fitnah. Tu sebab ada beza ribah dengan fitnah. Ribah ni cerita benda-benda yang tak elok, yang berkemungkinan kalau orang terdengar dia jadi tak suka. Tu ribah tu. Contohnya, kita cakap macam ni. Weh, kau tengok tu baju dia. Mana ada orang pakai baju macam tu lagi dah. Kita cakap macam tu, itu ribah. Apalah kelakar kan kopiah tak kono dengan baju. Contoh. Kita cakap macam tu, itu pun satu bentuk ribah. Pernah satu ketika, ada seorang perempuan bertemu dengan Nabi bercerita masalah. Kemudian perempuan ni balik aja, Aisyah cakap dengan Nabi. Ya Rasulullah, kecilnya dia. Dia cakap tu je. Kecilnya dia. Kocik dia. Macam Syilah Majid tu, genit. Kecilnya dia. Nabi kata apa? Ketahuilah isteriku, sesungguhnya engkau sedang membuat ribah. Itu pun cakap benda tak elok sebenarnya. Sebab ada orang mungkin kecil hati. Bukan semua orang suka diri dia dipanggil kecil. Bukan semua orang gemar diri dia diejek tinggi. Faham? Ha, saya lalu tadi hebah. Tinggi, tinggi, tinggi. Bukan kali pertama datang. Seorang tu tinggi macam pengolan. Tahu pengolan? Macam galah tu lah nak jolok buah tu. Ha, pengolan tu. Kan? Jadi maknanya jangan cakap-cakap benda-benda macam tu. Bercakap benda yang betul boleh jadi mengumpik mengata. Benda tak betul boleh jadi fitnah. Jadi apa yang patut kita buat? Abu Lais kata, kalau ada orang bawa cerita, 6 perkara yang kita patut buat. Nombor 1,
jangan terima. Sebab apa? Kesaksian ni tak cukup. Dia seorang yang cakap, buat apa terima? Kita tanya, mana kau tahu? Adalah dendongar-dongar, tolak jangan terima. Dendongar kan, dendongar lah. Ada orang kata, minggu ni nak berlaku pertempuran besar dekat blok A, dekat taman kita ni. Ha. Jadi, oh alah, sesusah. Tak apa. Tuanglah. Terima kasih tuan. Terima kasih ya. Jadi makna kata dia sebut akan berlaku pertempuran besar. Jom kita turun ramai-ramai. Jangan. Kita cakap mana kau tahu ni? Siapa cakap? Adalah siapa tak cakap. Jadi jangan terima. Nombor satu. Nombor dua. Benda-benda ni. Betul kan saya cakap tadi. Betul jadi mengata. Tak betul jadi fitnah. Jadi dua-dua ni tak elok. Jadi hendaklah kamu mencegahnya. Dia kata kau berhentilah bawa cerita tak elok ni. Kau jangan mandai-mandai nak cakap Samsul Debat ada kaitan dengan Aida Jebat. Berhentilah bawa cerita-cerita macam ni. Tak elok. Jadi kita cakap dengan dia, berhentilah bawa cerita-cerita ni. Bono ni kalau betul jadi mengata, kalau tak betul jadi fitnah, baikkah berhenti, cegah. Yang ketiga, jangan kita bersangka buruk bila dengar cerita tu. Dengar-dengar kan, dia nak kahwin satu lagi, tak sangka, gatal lah orang tua tu. Wahal cerita tu tak betul. Nampak tak? Wahal kawan tu kahwin suka sama suka misalnya. Yang kau kata gatal tu pahal, dia kahwin. Bukannya mengelinjang-mengelinjang, ngacau-ngacau orang macam tu. Ya? Dia berwek bini. Apa masalah kau? Dia kata orang kira mana? Dia, macam mana lah dia tak garam? Kenapa pula? Dia kan duduk. Apa masalah kau? Iyalah umur dia 75. Habis? Bini 25. Okey lah tu 50 tahun. Kan? Tagap lagi boleh jaga lelaki. Macam tu lah cakap. Ini tak ada tak. Malam pertama mampus tu. La ilaha illallah ayat tau. Cubalah cakap elok-elok sikit. Jangan dipandang ranah tu. Tak sampai 2 bulan dah mabuk-mabuk perempuan tu. Jangan main-main. Ha, itu nyambil-nyambil balik surau tu. Belum botol-botol tu. Mak. Jangan dipandang tuanya orang tua itu. Pandanglah romantik dan pengalamannya itu. Ha, macam tu pak. Ya. Yang ketiga jangan sangka buruk bila dengar cerita. Tak baik. Buatnya benda tu tak betul, berdosa kita. Yang keempat, jangan kamu menyelidiki. Dengar cerita tu, tak apa. Tak botol ni, tak tahulah botol ke tidak. Kau jangan risau. Aku kenal abang ni tu, nanti aku tanya abang dia. Kita pula menyelidik nak tengok benda tu betul ke tidak. Bayangkan kalau orang sibuk menyelidiki benda tak elok pasal kita. Suka ke tidak? Tak suka, jangan buat. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab apa kena benci? Sebab dua-dua kesannya tak elok. Dua-dua neraka, mengatur peneraka, mengumpik neraka, with fitnah, lebih lagi nerakanya. Dan juga yang keenam, bila kamu dah benci perbuatan itu, janganlah kamu mengulanginya. Jaga-jaga. Bila kita mengulanginya, pula beza kita dengan orang yang mula-mula nyampaikan cerita tak elok tu tadi. Kan? Ha, tu penting. Tu sebabnya kita boleh cerita tentang Facebook, kita cerita dengan WhatsApp. Hari ni tu sebab kita tengok budak-budak hari ni, kita tengok dunia hari ni, dunia tanpa sempadan hari ni, mengakibatkan kita terdedah kepada banyak benda-benda yang tak pasti. Dan kemudian kita lebih cenderung untuk mempercayai apa yang kita gemar. Sedangkan benda itu memerlukan kepada penelitian dan juga pengkajian yang lebih mendalam sebelum satu hukuman boleh kita buat. Kita tengok, kan? Jaga-jaga. Hari ni orang yang sakit mental ramai. Tahun 1990-an, orang yang sakit mental, seorang sakit mental untuk setiap 1,000 orang. Tahun lepas, tahun 2017, satu orang sakit mental untuk setiap 10 orang. Bulan lepas, seorang pesakit mental untuk setiap 3 orang. Dan pesakit mental yang paling muda di Malaysia, setakat yang dikaji lah, adalah berumur 14 tahun tingkatan 2. Yang tertekan dengan macam-macam tekanan di dalam dunia dia, di dalam kehidupan dia, mak ayah dia, macam-macam tekanan kehidupan dan sebagainya. Itu sebab kena jaga-jaga.
Maka lantaran itu, bila kita tanya antara Al-Quran, kita semua tahu Al-Quran itu lebih baik, lebih penting. Tetapi kenapa kita kena jaga? Tengok balik Nabi pesan, Nabi pesan macam mana Nabi kata, seperti mana kamu mau kamu melihat bahawa kota dan bulan ini sebagai suci, Nabi kata dalam khutbah terakhir Nabi. Maka anggaplah nyawa dan harta Muslim yang lain, mukmin yang lain adalah sebagai suci. Mana jangan menggama-gama ambil hak orang. Benda tu dah sebut dalam Quran. Dalam Quran pun sebut tu, sebab Nabi dalam Quran sebut Allah Taala suruh aqimus solah, kan? Allah Taala suruh kita solat dan juga tunaikanlah zakat. Kan? Kemudian suruh taat kepada pemimpin. Ada. Dan bila sebut macam tu, sebut tentang solat, nombor satu disebut tentang solat. Dalam Quran sebut solat, Nabi suruh kita solat. Malahan Nabi siap tambah penekanan dalam hadis, Nabi suruh kita solat jemaah. Cam tua punya selesa surau, tapi tak ramai yang datang. Alangkah ruginya kita. Rugi. Jadi saya cakap tempat lain, sini saya faham, saya dipahamkan solat subuh di sini memang macam ni lah ramai . Jadi janganlah geleng, ngaku je. Macam tu kan? Jadi makna kata tu penting. Sebab Nabi sebut sendiri, kalau ikut hati aku, Nabi kata, kalau ikut hati aku, aku nak bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Nak tunjukkan pentingnya sembahyang jemaah. Tapi Nabi sebut, ikut hati aku. Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, jadi sunnah. Kerana tak tahu kau jauh lain pula imam pergi bakar rumah orang. Satu-satu rumah dah bakar. Dah imam lebih sampai dah rumah dia lah kena bakar. Kan? Tapi nak tunjukkan penting. Penting. Sembahyang jemaah. Lagi satu lagi, bila kita sembahyang jemaah tu, apa yang bestnya? Hujung tu, bila imam dah bagi salam, imam dah baca doa. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad. Ada harapan kita berselawat. Nampak tak? Bila berselawat pula, itu pula disebut oleh ulama' dulu-dulu, disebut keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Jadi siapa nak dah sebut tu, nak selamat jasad kita, kurang-kuranglah makan. Ini membujur lalu melintang patah. Asal lalu susah, masalah tu. Kan? Cuba bawa istighfar sikit nampak makan. Saya dah lama diet dah. Malam ni cuba tengok, saya tak makan nasi dah. Walaupun masak lauk saya dengar dahsyat-dahsyat malam ni. Kan? Tapi lauk saya makan, insyaAllah. Jadi, dah masak lauk kan? Jadi, makruh ciamah lelamu. Kan? Kalau dah lauk dah siap, makruh ciamah lelamu. Kan? Tapi itu dia. Jadi, jaga. Jaga. Kemudian, kita tadi. Saya tertinggal tadi. Kesempurnaan ibadah tadi. Ada empat kan? Nombor satu tadi, mestilah dengan ilmu. Jangan ikut-ikut sahaja. Belajar. Tak tahu tanya, sembahyang macam mana, mengaji macam mana, panjang pendek macam mana, tengok. Yang kedua, bila kita beribadah, biarlah ikhlas. Sahaja dan sembahyang subuh dua rakaat kerana mak mentua dekat rumah. Itu tak ada ikhlas itu dok. Kan? Niat biarlah kerana Allah. Sahaja dan sedekah ke surau ni kerana Allah. Lillahi ta'ala. Kan? Macam-macam orang sedekah ni. Yang pertama orang sedekah sebab dia belagak. Siapa paling banyak si sedekah hari ni? Eden lah orang kaya ke blok ni. Contoh. Yang kedua, bila lalu tabung dia susah hati. Alah, time ni lah nak lalu tabung. Alah, duit tak bawa lah. Itu kategori kedua, susah hati. Kategori ketiga dia confused. Singgit ke lima ringgit, singgit ke lima ringgit, singgit ke lima ringgit. Dia dah tak tahu dah. Sudah dah balik tabung dah, tak payah bagi. Satu sen pun tak bagi. Tapi jadilah orang yang kompak, iaitu ikhlas kita sedekah. Ibadah ni mesti ikhlas kerana Allah. Ni semayang sebab mak mentua. Semayang biar nampak baik. Semayang biar dapat pengaruh. Apa? Semayang biarlah kerana Allah. Yang ketiga, bila dah beribadah, perangai akhlak sepatutnya jadi lagi baik. Bukannya lagi teruk. Semayang-semayang, ngumpik macam tu ya.
Semayang-semayang mengutuk tak ada botol, kesian ni tak. Segala kosakata perkataan yang paling tak baik dalam Malaysia ni semua pakai. Kan? Dan yang keempat mestilah dimulakan dengan niat-niat penting. Jadi saya nak pesan dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita ni, Abu Lais As-Samarkandi pun beritahu, kita ni dalam Al-Quran ni terlalu banyak perintah daripada Allah dan juga larangan-larangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kita jaga elok-elok. Apa antara larangannya? Tu sebab Abu Lais kata ada 7 perkara yang kita kena tengok. Pertama, jaga apa? 7 perkara yang kita kena jaga. Nombor 1, jagalah lisan kita. Jagalah lisan kita. Lisan ni ada 2. Satu lisan berlidah, satu lagi lisan berjari. Lisan berlidah yang kita cakap ni, lisan berjari tu yang kita type, yang kita message, yang kita WhatsApp, yang kita WeChat, BeTalk, Facebook, Twitter, semua tu. Tu lisan berjari nama. Kat luar nampak elok. Dalam WhatsApp membalun la ilah Allah, menutuh orang punya tahu. Macam-macam dibalun ni. Jaga. Jaga lidah kita walaupun dengan jari. Tulis yang baik-baik. Itu yang kes yang legebet tu. Itu legebet. LGBT. Ada dia, geng-geng ni, dia masukkan dalam YouTube video dia. Macam-macam lah perangai, keletah-keletah dengan gayo-gayo tu. Masalah yang paling besar, komen kat bawah tu. Ada komen orang pun, bersabarlah sis. Sis nampak cantik, ni, nyampah lah. Cuba kau tulis lah. Cuba tulis yang lain kan. Sabarlah sis. Oh sis nampak cantik hari ni. Peduli kalau orang yang dengki dengan sis. Dia bukan sis. Jantan. Kan? Ha, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Apa kau tahu pun? Ha? Orang perempuan pun tak ada sibuk nak buktikan dia mengandung. Sesonyap. Ya. Kau boleh? Alhamdulillah. Kau tak boleh pun tak apa. Semua rezeki Allah bagi. Apa masalah kau? Kan? Saya tak cakap sesiapa orang ni contoh. Sorong dengan parau, sorong. Ni saya tak sebut siapa. Tetap mana orang kan tak tahulah. Cuba tulis bawah tu komen. Wahai saudaraku, kembalilah ke jalan Allah. Sesungguhnya pintu taubat masih terbuka. Apa salah? Sama, cantiknya hari ni. Cubalah share sikit macam nak jadi kulit cantik macam you. Elah, pijak kan tahu lah. Garam tengok. Mana ni yang menggalakkan lagi kawan tu? Macam kita nampak lah ada yang geng-geng patah ni lalu. Macam ni jalan ni kan. Bila dia jalan, janganlah kau kacau dia lagi. Apa salah kan? Man, sini lah Man, sekejap. Apa? Sinilah Man. Man, kau kerja mana sekarang? Cuba layan ni macam biasa. Kawan tu dah lah patah. Kau kacau lagi. Piwit. Alamak, gila cun awak tu siut. Diam. Nampak tak? Tak lah tu. Kita yang menggalakkan. Lidah kita ni. Lidah yang berjari ni. Tulis lelok. Bono-bono yang kebukan ni jangan dilayan. Tahu? Ya? Jaga lisan kita. Banyak kalah mengaji Al-Quran, banyakkanlah membaca Al-Quran dalam rumah. Nabi suruh kita bezakan rumah kita dengan kubur. Ke rumah tak mengaji, paling tidak bangun subuh tu pesalah sekalo jemaah sesama. Jemaah sesama, bila suami jadi imam tentu-tentu baca ayat Quran. Kan ada berkumandang ayat Quran. Bila dah berkumandang ayat Quran, barulah rumah kita tu okey. Macam kubur. Kadang-kadang orang perempuan ni pun satu agak perangai. Bangun subuh semayang seseorang. Lepih hanya audio je. Kadang-kadang. Allah Allah. Sudah baik. Amin. Macam tu lah kaya orang lebih kuat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu delap kan. Dipandang laki yang tekatil.
Tak ada lah dah neraka orang tua ni, neraka tu. Cuba kajut suami tu subuh-subuh sama dengan kita. Abang, subuh bang. Kalau macam tu cara kajut, sudah dua-dua tak subuh. Tak apa kau ajak apa sebenarnya ni? Kajut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka kata. Bangun. Ini kajut betul-betul. Lelaki pula, bila orang perempuan nak kajut tu, masuk bilik air, jangan kumur-kumur tu ambil semayang. Ni kumur-kumur dengan tak sogar tu ambil wuduk. Nak jadi imam ni? Pandang kena. Budak tak apa bondo burak kat bahan tak faham. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Itu sanyap. Sanyap tak bunyi. Anak kat belakang. Apalah abah ni sanyap ke belakang. Yang bini kat belakang. Memang buta orang tua ni. Menjorit bini itu bagi signal. Haram. Walabal. Dah habis Fatihah. Asahlah. Cuba masuk bilik air. Gosok gigi, mandi, syampu, sabun, badan wangi-wangi nak menghadap Allah. Barulah bila dia keluar tu. Lurus dah dapatkan saf. Istau sufufakum. Dah siap semua ya. Rapat-rapatkan saf. Abah dia. Allahu Akbar, Akbar. Anak pun dia kan, "Woi, ada gema woi." Masa bila pula abah beli speaker ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Iyo. Lepas mayang, yang paling power dalam suami isteri ni bila suaminya berdoa, lisannya berdoa. Ya Allah, sesungguhnya macam doa majlis rasmi. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Saya doa macam tu. Aku sayangkan isteriku, ya Allah. Suka nak? Bini Dan kau suka, kenapa? Perasan ni pula kan. Yalah, betul lah. Kalau bini kita, kalau suami kita doa, bini tentu suka. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak mesti tinjau. Yang mak dia pandang dah panas, sibuk dia. Aku sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Lung, nombor kau lah Lung. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Tahu tak apa, dia jawab mak. Anak SPM, ya Allah, anakku bakal menduduki perpisahan SPM, ya Allah, kau bantulah dia, ya Allah, dia harapan keluarga, ya Allah. Happy ya nak, harapan keluarga. Kau berikanlah dia SPM 12A, ya Allah. Merah muka lu, subjek ambil 9 ni macam mana? Tapi orang perempuan dalam suami berdoa, hati-hati. Jangan main amin ya. Dengar betul-betul doa suami tu. Mana yang tak jelas tu, jangan amin. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Nampak? Tak clear tu. Aku dah lama. Ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk. Ya Allah. Aku ingin sangat. Lagi ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin.
makbul doa suami nak tambah sport rim. Jangan salah sangka, jaga lisan kita. Kedua, jaga hati kita. Abu Lait kata, hati jangan sangka buruk dengan orang, jangan dengki, jangan sombong, jangan belagak dengan orang. Jangan hasad. Hasad ni bahasa Arab, bahasa Melayu dengki. Dalam Malaysia ni punya dahsyat, dua-dua pakai. Hasad dengki. Nabi kata jangan kamu mempunyai hasad dalam hati kamu, kerana sesungguhnya hasad ini mampu memakan segala kebaikan, umpama api membakar kayu. Sesio baik-baik kalau kita dengki dengan orang. Jangan dengki-dengki. Syukur dengan apa yang ada. Jangan sibuk dengki. Kenapa dan tak kaya macam dia? Biar tak kaya tapi senang hati. Orang kaya nak duduk majlis macam ni pun belum tentu lagi tu. Kalau yang sibuk warna tu lah. Ada orang kaya yang datang majlis ilmu, tapi kadang ada tu tak sampai. Kita ni tak adalah kaya warna, tapi alhamdulillah dapat datang majlis ilmu. Yalah. Iyo. Biarlah. Apalah, kenapalah anak dia pandai-pandai, anak dia ni tak pandai. Syukur anak kita ada dengan kita. Dia bukannya tak pandai, kepandaian ni kat bono lain. Dia tak pandai belajar dalam kelas, tapi dia pandai kemahiran. Dia tak pandai pasal fizik kimia, tapi dia pandai repair kon. Dia pandai repair enjin kereta. Dia tak pandai itu, tapi dia pandai agama. Contoh. Kan? Biarlah kita. Kenapalah laki dan tak handsome macam laki dia? Kenapa bini dan tak lawa macam bini dia? Ha, memang tak habis sepe itu tu. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz mahupun Fatah Amin. Biarlah isteri kita tidak secantik Nilofa dan Fazura. Syukur sebab bila tutup lampu sama. Kau ingat tutup lampu menyala muka Nilofa tu? Tak ada orang. Golap-golap lah. Orang marin tak ada lawa bona lah. Hai. Okey bahagia. Kan? Tak lawa boleh jas. Kau golap sama. Rabu-rabu terasa okey lah. Apa boleh nak? Ada karen tu kira tu. Kan? Faham-faham. Tak faham sudah. Iyo, leko nak lawa-lawa. Berapa lama lawa? Boleh kereta, berapa lama lawa kereta? Sampai masuk tak lawa agak kat kita nak cek kereta lain. Tak payah. Sementara sifat tak salah kita heboh-heboh. Hidup dalam dunia yang sibuk nak jadi kaya. Jadi kaya perangai tak elok apa. Ada orang tu, kaya tapi perangai. Yang tak nak buat kaya tu, tapi macam tu lah lebih kurang. Yang ketiga, jaga pandangan mata kita. Jangan tengok benda-benda maksiat, jangan tengok benda-benda tak elok. Banyak lagi benda-benda baik boleh buat. Kan, pandang yang dapat pahala. Apa dia? Contoh pandang apa? Pandang suami dapat pahala. Pandang isteri dapat pahala. Tapi pandang suami atau isteri sendiri. Pandang bini. Allahu akbar. Bini tengah mengobang rambut dia. Lipik kain. Umai. Dah roman apa dah bini aku. Macam menjelma-menjelma dah. Umat parah bini dia. Kombang rambut dia. Baju-baju binatang lah pakai tu. Baju kelawak. Terkombang-kombang, terkombang-kombang. Yang bini dia pula. Tiba-tiba tengok suami yang tengah terlalap kat sofa. Menganguk. Yang bini yang berhenti lipat kain. Ya Allah laki dan. Marin dan sem. Sekarang seburuk-buruk makhluk. La ilaha illallah ayat. Tapi pandang suami dapat pahala. Pandanglah laki kita. Abang. Kan? Apa lagi pandang? Pandang muka mak ayah dapat pahala. Kalau mak ayah dah tak ada, tengok kubur, jarah kubur. InsyaAllah, pek pahala. Yang ketiga. Yang ketiga, tengok apa? Tengok Kaabah, dapat pahala. Apatah lain kalau kita pergi ke Sanun. Tengok Kaabah.
Itu sebab kalau ada orang nak pergi umrah, jangan kita takut-takut dan dia. Kan? Ni siapa? Dan dengar kau nak pergi umrah betul ke? Ha-ha. Kau pergi bila? Bulan depan kau pergi dengan siapa? Dengan Samsul Debat. Berapa bilan pergi? Tak tahulah dalam bulan depan lah, bulan dua boleh ni, dalam boleh-boleh macam tu lah. Ya kau. Untunglah kau. Best way pergi. Kau pergi dengan Samsul Debat. Confirm ke ni? Confirm. Musim sajuk tu bulan dua boleh tu. Ha-ha. Dia ada, dia cakap. Kau pakai setukin tabah-tabah sikit. Tidak kan mengelupih kaki kau? Ya kau. Iyo, tapi kat sanun seronok kau kali berapa pergi ni? Kali pertama. Kali pertama, kau pergi lah, elok lah tu. Kat sanun seronok weh, ibadah. Dan tu, wah, cakap. Ni kau lantak lah kau. Surau dah lah tak pergi. Tah nampak, tah tidak Kaabah agak eh. La ilah. Kawan tu comel. Apalah tak nampak pula. Punya bosah Kaabah tu. Jangan main, ramai tak nampak dah. Ya ke? Ya. Dan bukan main-main dah. Dah 5-6 orang kawan dia dah balik tak nampak Kaabah. Ya Allah, ya kau. Ya Allah, takut dah Dan. Kau je jagalah. Dan tengok kawan kau ni pun rasa tak nampak ni dah tu. Tak lalap kawan tu. Tak lalap hari-hari doa. Biarlah nampak, biarlah nampak. Naik kapal terbang 9 jam tak tidur. Takabil-kabil, takabil-kabil. Nampak tak? Nampak tak? Sampai ke bilik hotel, dia tinggal lebih ke berlari dia pergi nak buktikan dia nampak. Tak nampak, balik dia melulung ke hotel, ustaz. Banyak dosa saya, ustaz. Saya tak nampak Kaabah, ustaz. Sabar pak cik. Ini Madinah. Mana nak nampak Kaabah ke Madinah ni pak cik? Dia bantai Cik Kaabah ke Masjid Nabawi tu. Mana nak jumpa? Sama pakcik. Lagi 4 hari kita pergi sanun pula. Pakcik tengok warna lah Kaabah tu. Comel kawan tu. Tak nampak? Jangan kita takut-takutkan orang. Dan yang keempat, tengok apa dapat pahala? Tengok Quran dapat pahala. Tengok Quran. Okay, selepas kita jaga. Jaga apa saya kata tadi? Jaga mata kita. Jaga apa? Jaga perut kita yang keempat. Apa maksud jaga perut? Carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, barang siapa yang membenarkan perkara-perkara haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai. Selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Biarlah duit gaji kita tak banyak mana, tapi syukur ia halal. Jangan risau, cukup. Allah akan cukupkan untuk kita. Kan? Hati-hati dengan pemakanan kita. Seterusnya, yang kelima. Jaga apa? Jaga tangan kita. Tangan kita buatlah benda-benda baik. Tolonglah orang banyak-banyak. Kan? Mana boleh tolong-tolong. Macam hari ni. Kita tahu nak buat kuliah ni. Dah buat ceramah perdana malam ni. So, apa boleh tolong? Yang seorang boleh tolong susun kursi. Itu pun dapat pahala dah. Yang orang lain datang tahu duduk. Ada sangat tu ngarahan. Tak cukup tu, keluarkan kursi lagi. Nampak? Tapi orang yang menyusunnya itu, yang memunggahnya, yang borek-borek tadi, niat kena Allah, pahala. Nampak? Orang yang pasang PA sistemnya, kita tahu komplainnya bingit. Tapi dia daripada siang tadi, sorry betul, cuba satu-satu mic cuba. Takut malam kan tiba-tiba tak berbunyi. Jago. Itu peranannya untuk pastikan kelancaran majlis. Orang yang bergotong royong masak, ya Allahu Akbar, pun pahala lagi. Walaupun masak kek kodai luar. Golak bosan tu nampak ada harapan lah. Memang catering luar aku. Kan? Contoh gotong royong. Dia bosih-bosih hantompetnya. Dia ada orang gotong royong, ada orang royong gotong. Ada. Yang royong gotong tu bergambar lebih. Baik kojo tak ada. Mak tahu dah susun. Alhamdulillah. Dah bersedia dah tempat ini untuk ceramah malam ni. Berak lah kau eh. Cakap yo. Kan keluar arah semua tu kan. Iya. Cuba bantu-bantu. Mana kita boleh tolong. Kan? Jaga tangan kita, tolong. Nampak orang susah, tolong. Jangan kira-kira benar. Dengar ada orang minta sumbangan, sumbang. Nampak surau tu,
Buat tabung tu nya biar dia melopongnya. Sumbek biar dia sandat sampai tersumbul duit tu. Tak boleh masuk dia dah. Berapa tahun dah duduk kat tampak ni? Saya tak tanya dah lama ke kejap. Saya tanya berapa lama? Berapa tahun dah duduk sini? Kebanyakan 30. Ha? 24. Ha, 24 tahun. 24 tahun soalan nak ditanya, sampai tak sumbangan kita 2400 dalam tabung surau? Ha. Macam mana nak sampai asyik mempertahankan keseringgitannya? Ha, singgit. Gemar betul mempertahankan singgit tu kan? Tapi tak apalah. Dah tu ikhlas ya kan? Tapi sumbanglah. Kalau nampak orang susah, tolong. Kadang-kadang kita tak boleh nak sumbang banyak. Sumbanglah sikit. Jangan tak ada. Dengar penceramah datang, dia gemar lauk sak lemak cili api. Kita sumbanglah lauk tu. Masak tang rumah. Tu salah satu cara. Dengan datu yang kita mampu. Dengar-dengar penceramah gemar mihun Singapura. Ha, boleh tiket pergi Singapura. Masak tang sanun, toruk warna tu. Tak adalah. Maksudnya kita, mana yang kita boleh ikut kemampuan kita sumbang. Allah Ta'ala akan kira. Walaupun keikhlasan kita tu sebesar biji sawi, Allah Ta'ala akan kira. Yang keenam, jaga langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Datang majlis ilmu ni baik. Baru kita tahu, oh macam ni rupai, oh macam tu. Betul atau tidak? Saya nak potik macam mana kata-kata Hanzalah. Hanzalah radhiyallahu anhu bertanya pada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, macam mana caranya kami ni nak mengelakkan diri kami daripada jadi seorang yang munafik? Apa maksud kau? Sayyidina Abu Bakar tanya. Ialah waktu kami bersama dengan Rasulullah, Rasulullah cerita syurga, kami terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita neraka, kami terbayang neraka. Tapi bila kami berjauhan pada Rasulullah, kami leka dengan dunia. Leka dengan suami, isteri, anak-anak, leka dengan dunia. Macam mana tu? Maka bila sampai soalan pada Nabi, Nabi jawab kata, Nabi kata apa? Perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Banyakkanlah menyertai majlis zikrullah ni, majlis mengingati Allah. Kita bila dengar kuliah setiap hari kat surau ni, ada ustaz-ustaz yang datang tu, bila kita dengar, dalam hati mesti terdetik. Betul lah cakap dia ni. Aduh. Banyak dosa aku ni. Keluar pada surau baik perangai dia balik. Tapi masuk dengan kuliah. Yolah betul lah cakap dia. Tu maksudnya. Kita kena banyak dengan majlis zikrullah ni supaya kita ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Dan begitu juga yang terakhirnya. Kan? Bila sebut melangkah dia tu. Selain pada majlis zikrullah ni, datang tempat-tempat yang baik ni mana lagi? Pergi surau, rumah Allah. Melangkah tempat yang baik. Dengar ada majlis kenduri kahwin, itu pun majlis yang baik. Nak eratkan silaturahim. Balik kampung pergi tengok mak ayah, tengok orang kampung menziarah. Itu pun satu langkah yang baik. Jaga langkah kaki kita pergi tempat-tempat yang baik. Dan yang terakhirnya, yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Salah satu cara nak jaga, itulah dia. Menghayati kepentingan Al-Quran. Itu sebab tadi kita baca kelebihan-kelebihan Al-Quran tadi. Kan? Jadi, jangan biarkan diri kita leka dengan benda yang boleh menyebabkan. Kita yang risau, kita besok akhirat akan dibangkitkan dengan apa yang kita gemar buat atas dunia ni. Apa yang kita gemar buat? Kalau kita gemar membaca, kita akan bongkar besok bangun dengan buku. Dengan ilmu tu. Kalau kita ni hobi kita main gadget, bersidai gadget dekat bahu ni bawa. Sebab tu lah tanda eh. Kalau orang tu sentiasa mengaji Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran akan memberikan nur cahaya untuk kita di padang mahsyar kelak. Jagalah elok-elok. Tu sebab penting. Jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jangan diikuti sangat. Jangan diikutkan sangat hawa dan nafsu kita. Jadi, saya rasa cukuplah zakat itu. Kan? Cukup zakat itu. Apapun kalau ditanya soalan ini. Kita bukanlah kata suruh berhenti pakai handphone ni. Bukan.
Jangan kita berhenti guna handphone. Oh, tak boleh pakai handphone lagi dah. Tak, bukan macam tu. Tak boleh ke pakai Facebook? Boleh. Tak boleh ke kita WhatsApp? Boleh. Tetapi cuba kita modify penggunaan dia tu untuk kegunaan-kegunaan yang baik. Ada seorang sahabat saya dalam grup WhatsApp, dia sentiasa upload. Dia masukkan link, bila kita tekan, langsung kita boleh tengok live ceramah. Malam ni ada orang tengah kongsikan dalam WhatsApp link untuk ceramah kita malam ni. Bayangkan orang yang menganjurkan program ni, orang yang pasang kamera ni, orang yang sama-sama menjayakan program malam ni, sama-sama dapat saham. Sebab, jadi makna tu maksud dia, gunakan dengan cara yang baik. Macam mak saya dengan grup mengaji dia. Dia kumpul duit. RM50, RM50 lah seorang setiap bulan. Ada yang boleh bagi RM20, ada yang boleh bagi RM100. Kumpul-kumpulkan. Akhirnya yang terkumpul pada bulan 11, mak saya dengan grup dia tengok. Sebab mak saya dengan grup dia, kebanyakannya semua dah pergi umrah, pergi Makkah beberapa kali dah. Jadi tengok dengan duit yang ada, tengok siapa yang rajin pergi surau. Tapi tak mampu, gunakan duit tu hantar dia pergi umrah. Salah satu bentuk sedekah. Guna dengan cara baik. Kita banyak cara baik-baik. Cuma kita kadang-kadang fikir baik-baik ni kalau sedekah berjuta-juta. Tak semestinya. Masak mihun dalam satu kuali, packing banyak-banyak, hantar ke tadika-tadika yang berdekatan. Contoh, yang tempat anak-anak orang Islam ni makan. Tapi pahala. Telefon cikgu tu cikgu. Kita jangan fikir bonus yang besar-besar nak baik-baik ni. Ada nak buat satu masjid. Tidak semestinya. Cuma kalau ada peluang, join. Nampak orang nak bina sekolah agama. Orang nak bina masjid, perlukan dana dan sumbangan kita. Jangan lepaskan peluang tu. Bila peluang tu sampai kat telinga kita, makna Allah dah lorongkan untuk kita. Bagilah walaupun sikit. Dan tak dapat bagi banyak tu. Dan bagi sejuta. Bagi sejuta. Bukan apa. Walaupun kita bagi 500. Contoh wakaf. Wakaf ni kelebihan dia. Maksud wakaf ni terhenti. Terhenti maksudnya duit sumbangan kita tak boleh guna untuk benda lain. Kalau wakaf untuk membina masjid, kita bagi 500. Memang 500 tu bulat untuk pembinaan dia. Bila terbina masjid, tak sahlah kita risau. Selagi mana orang guna masjid tu, pahala tu mengalir untuk kita. Yang penting, ikhlas. Jangan sebut-sebut. Dana sumbang 500 tu, kau ada? Jangan. Sesiolah. Nah, jadi rasa cukup sekat itu. Maka semua pun dah jelas pada minit pertama lagi saya tanya tadi, semua dah jawab. Maka antara Facebook dan WhatsApp versus Al-Quran mana lebih penting? Semua tahu, Quran lebih penting. Tetapi nak menambah baik penggunaan Facebook dan WhatsApp itu, kita modify dia dengan nilai-nilai syariat. Masukkanlah benda-benda yang baik dalam tu daripada masuk benda-benda yang sesio. Jangan masuk benda-benda yang boleh melago-lagokan masyarakat. Jangan. Kita ni masyarakat ni lah sadar dalam ni. Ni lah orang kau bercampur, bergaduh-bergaduh pun jumpa juga. Buat apa nak gaduh? Kan? Jaga hubungan antara kita. Jangan sebab dek politik kita bergaduh, jangan. Sesio. Yang susah masyarakat, kita kena rapatkan saf kita. Baikkan hubungan kita. Kan? Bercakap tak habis-habis ni. Rakyat sudah memilih. Bergaduh pergi buat apa? Betul tak? Jangan gaduh. Nabi tak ajak. Nabi suruh kita tautkan silaturahim antara kita. Gunakan medium Facebook, WhatsApp tadi untuk tautkan silaturahim. Assalamualaikum, malam ni ada ceramah. Dana, jom kita turun ramai-ramai. Boleh sambil tu kita makan bersama. Boleh kita berbual mesra setelah lama kita tidak berkumpul seperti ini. Contoh. Orang tu pula forward. Apik saham. Kan? Ha, jadi itulah saja daripada saya. Minta maaf banyak. Salah silap terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang itu punca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.